Ya, saya pengennya itu, Gus. Sama saya tuh sebenarnya pengen nanya, Gus. Saya pengen dikasih wejangan sama jenengan. Tentang? Itu gini, kan kayak kita puasa, sholat, itu kan kita ngelakuin mau ya, Gus. Tapi kadang kok kayak gerundel gitu loh, Gus. Itu ya apa, Gus? Biasa. Oh, maksudnya biasa. Jadi gini, yes, salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Adela. Dila. Iya. Adila. Iya. Rumahnya mana, Adila? Batu. Batunya? Batu Pandan Rejo, Gus. Batu. Desa Pandan Rejo. Oh. Iya. Lah, kesini sama siapa? Sama kakak saya ini, Gus. Berdua. Sama Mbak Yerma, sama Mas. Mas Setio tadi. Oh, mana? Satu mobil. Iya, Mas, aku syutingen. Oh enggak, nanti pasti ada di YouTube, pasti ada. Berarti bertiga. Iya, bertiga. Berangkat jam 9 tadi, Gus, dari Batu. Kenapa kok nekat ke sini? Pertama kali ya, Mbak Dila? Iya, saya pertama kali. Kenapa kok nekat ke sini? Saya ke sini tuh pertama itu lihat di TikTok. Terus ya saya pengen deket, saya pengen kumpul sama para kekasih Allah. Masya ya Allah. Para bajingan yang tobat. Ya. Oh ya, awakmu jirine kekasih Allah loh, po amin. Orang artinya wali-wali murid. Ya, terus? Ya, saya pengennya itu, Gus. Sama saya tuh sebenarnya pengen nanya, Gus. Saya pengen dikasih wejangan sama jenengan. Tentang? Itu gini, kan kayak kita puasa, sholat. Itu kan kita ngelakuin mau ya, Gus. Tapi kadang kok kayak gerundel gitu loh, Gus. Itu ya apa, Gus? Biasa. Oh, maksudnya biasa. Jadi gini, kita itu jangan menjadi orang yang sulit. Sholat harus menunggu ikhlas. Puasa harus menunggu ikhlas. Sedekah harus menunggu ikhlas. Memang dalam semua kebaikan itu terkadang harus diawali dengan paksaan. Termasuk berangkat ngaji. Karena menunda-nunda kebaikan itu hanya akan mendatangkan kemaksiatan yang baru. Paham? Jangan menunda, aku tak leren yo, ngeslotnya tak lereni minggu ngarepe. Ngeslotku tak lereni bulan ngarepe. Beh, aku ijane ngerti, nek de iki rapi karo aku, tapi putus sesuke. Yo wis. Semakin kamu menunda-nunda kebaikan, akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang baru dan akan semakin banyak kewajiban yang kamu tinggalkan. Paham ya? Artinya apa? Jenengan walaupun kadang gerundel, yakinlah itu perintah Allah, yakinlah itu ketakwaan, gak masalah. Terus diupayakan. Iya. Gak masuk jawabannya. Tak kok ning wong liya nek ora masuk. Iya. Moga ini jadi ini jalan hidayah ya, saya berkumpul sama teman-teman semuanya yang meskipun kelihatannya bajingan, tapi saya yakin semuanya tulus, semuanya hatinya bersih. Amin. Nah, amin. Jamaah ST itu semuanya tulus-tulus orangnya. Ya. Oh, tulus loh, tenanan loh. Nek ra tulus apa betah ngenteni kiai ini jam 3 sampai jam 8 loh. Sampai jam 11. Kok logikae mumet iki? Lho nggih, gek bocah enom kaya awakmu jam 3 kon meneng ngene. Linggo. Wong kuwi ning warung randang didoli lho miso-miso. Bener ora? Nek ra wong tulus apa enek? Wong tulus kabeh iki sakmene mbane luar biasa iki Mbak Dila. Ya Allah, pun marem nggih hadir mriki. Nggih, alhamdulillah. Ini nanti langsung pulang. Nggih, Gus, jenengan mau nyapa teman-teman tetangga-tetangga saya katanya mau kesini, Gus. Di siapa? Orang jamaah Desa Pandan Rejo. Katanya mau kesini bareng-bareng. Oh, banyak yang mau kesini? Iya, ya. Insyaallah. Jenengan siapa, Gus? Jenengan siapa? Siap. Untuk masyarakat Pandan Rejo Batu, monggo kula aturi pinara. Sabilu Tobah terbuka lebar untuk masyarakat Pandan Rejo. Nah,
Apa Mbak Dila? Nek ditungone Gus, kagem usaha kula kali usahane kaos wisata Batu. Usahanya wisata Batu. Kaos wisata Batu. Oke, iya pangestu iki pantese karo gawane. Ora. Wah, sampun ya wis. Ya wis. Oh, darang ditambel, Gus. Oh, belum ditambel, ya wis. Akeh heram sing ngeteri, ya wis. Ha. Ya wis, ngene. Nek mau skincare? Mau. Ya wis dicek se karo dhuwit 300.000 engko Pancasila. Ayo wis, gek mulih. Nggih. Pancasila apa kabar ketut? Apa? Pancasila? Heeh. Umur berapa toh? Halam? Umur berapa? 17. Lah. Ya wis, Pancasila ya. Pancasila, sila 1. Heeh. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nasionalis. Jiwane nasionalis ini Pak Jenderal gitu. Pun niki skincare buat jenengan. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Pun wis tak mongi. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.